بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من يحفظ مطن جديد فضل بسم الله قال مالك رحمه الله تعالى باب هو <applause> تغيير <applause> أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها أرضا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فالأسماء من ذلك الرفع والخفض والجزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم والخفض فيها Yeah. مؤلف رحمه الله تعالى باب الاعراب الاعراب وتغيير اواخر الكلمه باختلاف اوامر الداخلة عليها لفظا او تقديرا واقسام اربعه رفع ونسب وحفظ وجسم فللاسماء من ذلك الرفع والنسب والحفظ ولا فيها وللافعال من ذلك الرفع والنسب والجسم ولا حفظ فيها قال المؤلف رحمه الله تعالى الصنهاجي ابن الاجرم وحروف القسم إذا واو هنا واو عاطفة وأراد به من عَلَامَةِ الاسم دخول ال والخفض والتنوين وحروف الخفض وحروف القسم إذا و هنا واو عاطفة فأراد به المض... المؤلف <applause> Kadalik huruful qasam hakada. Faidan huruful qasam min alladhi yujiru al asma laisa huruful jar faqat. Wa huruful qasam yang qasimu ila kismain. Huruful qasam terbagi menjadi dua. Al awal makhsusun lilafdil jalalah faqat اي ان يحلف بمخلوقاته وهذا كما كثير في القران بلفظ الجلاله اذا القسم الاول مخصوص لله اي ان يحلف بمخلوقاته وثاني مخصوص لعباده an la yahlifu illa bismillah wasifatihi idan al-qasam yang pertama dia khusus kepada Allah tidak kepada makhluknya untuk bersumpah dengan makhluk-makhluknya maka ini kekhususan Allah dan tidak boleh dilaksanakan oleh manusia dan jin hanya untuk Allah tidak boleh makhluk bersumpah dengan makhluk hanya dalam permasalahan ini untuk Allah saja di mana Allah bersumpah dengan makhluknya maka pembagian kosam yang pertama adalah maksus dikhususkan untuk Allah di mana dia bersumpah dengan makhluk-makhluknya dan seperti ini contohnya banyak. Allah berfirman wal 'asr. Wa ta'ala ta wasyamsi waduha. Wa walaili idza saja. Ala qira'ah al-qisai wadduhi walaili idza wa ala kiraah wars waduhul walaili ida saja wa maka dalikah wasyamsi waduhaha ala kiraah al kisai wasyamsi waduheha wa ala kiraah wars wasyamsi waduheha maka ini semuanya sumpah Allah bersumpah dengan makhluknya wal asr Demi waktu yang diciptakan oleh Allah wasyamsi maka demi mentari dan waktu duha yang manusia melaksanakan salat padanya maka sumpah ini tidak boleh dilaksanakan kecuali Allah atas hamba-hambanya yang Allah ciptakan Adapun seseorang berkata wasyamsi seseorang berkata wal asri haram makhluk dari jin ataupun manusia di saat dia bersumpah mengatakan demi waktu di saat dia bersumpah mengatakan demi mentari ini haram seperti hadis yang terdahulu yang kita lewati di kitab tauhid di saat disebutkan man arada an fal yahlif billah barang siapa yang ingin bersumpah agar bersumpah dengan menyebut nama Allah hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar dan di hadis yang lain disebutkan bahwa kaum muslimin sebagian mengatakan wal maka Ka'bah makhluk dari ciptaan Allah tidak boleh seorang manusia bersumpah dengan makhluk ciptaan Allah wal Ka'bah. Tetapi kata Nabi apa? Qul warabbil Ka'bah. Warabbil Ka'bah dengan majrur karena waw di sini waw qasam memberikan kasrah warabbil Ka'bah. Ini kehususan bagi Allah dan yang kedua dikhususkan untuk hamba-hambanya. Apa dikhususkan bagi hambanya dalam permasalahan sumpah? An la illa bi Agar tidak bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah dan sifatnya. Dan ini dalilnya seperti hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ala inna Allaha yanhaakum an tahlifu biabaikum faman kaana halifan falyahlif billah wa sungguhnya Allah telah menarang melarang kalian dari bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian atau nama makhluk atau nama tadi Al-Ka'bah atau nama dari gunung dan seterusnya tetapi barang siapa yang bersumpah falyahlif billah agar bersumpah dengan nama Allah. Maka kita masuk sekarang kepada jenis-jenis huruful qasam. Disebutkan oleh muallif ada tiga al waw wal wat Maka karena di sini semuanya huruf-huruf berkesendirian berarti al-afsah an-naqul al-wawu wal-ba'u wat-ta'u walakin ida murakab min isnain au salasah yukra ma'a kama alif lam nakul al laisa alif lam wa kadalika ila laisa alif lam alif ila wa kadalika min murakab min isnin mim wa nun idan min laisa mim wa nun fahim fa idan al wawu wal ba hakada al afsah li huwa harfun wahidun undur ya dipa stalim Walwau, nabda al-an bilwawi, dahola ala kuli asma adzahirah, alwawi ya dhuul alal asma adzahirah fakat. Sawaun lafdul jalalah, alaf dijalalah Allah wagoirihah. Idan wau, la yadhuul ila domir yadkhul ila ismun dhahir faqat wa masmuh lil wawi yadkhul fi lafdil jalalah ay lafdil jalalah Allah au ghaira au ghairuha Memisalu dalik kama sabata fil Bukhari an Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi, wa alihi wasallam bersumpah wallahi ma yahfa alayya ruku'ukum wa la wa inni la ra'akum wa ra'a dhahri maka di sini disebutkan wallahi ini syahidnya wau masuk kepada lafdul jalalah Allah uktubu wallahi demi Allah maka wau masuk kepada lafdul jalalah Allah mayakhfa ala ruku'ikum bahwa dari mukjizah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam di saat waktu salat berjamaah Nabi melihat kepada seluruh makmum padahal dia melihat menghadap ke Ka'bah dan membelakangi para makmum namun dari punggungnya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa ala alaihi wasallam melihat para makmumin dan mereka dalam keadaan sholat. laumin huna ahsan. Hudaifah ntabeh fi pipa kum fi masuraha kalma huna Maka dari mukjizah Nabi wallahi mayahfa ala ruku ikum. Maka tidak tersembunyi apa yang kalian lakukan di saat ruku dan dalam keadaan kalian khusyuk. Wa inilla Maka sungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggung-punggungku. Mana syahidnya kalimat wallahi. Maka kalimat wallahi wau masuk kepada huruful qasam. Lafdul Jalalah Allah, wallahi. Dan yang kedua, hadis yang lain dari Dar. kalau tadi hadis dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, sekarang datang dari Abidar, yang mana menjadi pendalilannya di sini, apa, wow masuk kepada Lafad selain lafdil Jalalah Allah, yang jelas dia zahir, bukan domir. Maka dari Abidar berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi walladhi nafsi biyadih au walladhi la ilaha ghairuhu Mamin min rajulin takunu ibil au bakor au gonam la yuaddi haqqaha illa utiya biha yaumal Dom, ma wa asmanuhu, bi bi maka di sini nabi bersumpah dengan wau qasam ini poinnya namun tidak menyebutkan wallahi di sini tetapi dengan kalimat yang lain disebutkan walladhi nafsi biyadih walladhi la ilaha goyruh maka di sini kalimat walladhi nafsi biyadih. wau waw masuk kepada alladhi nafsi biyadih dan waw masuk kepada la ilaha goyruhu Maka ini poin pendalilannya. Kalau di hadis Abi Hurairah wallahi maka di sini walladhi nafsi biyadih walladhi la ilaha goiruhu Maka waw qasam masuk kepada kalimat alladhi nafsi biyadih dan alladhi la ilaha goiruhu Ini yang kami contohkan di hadis Abi Dar bahwa waw qasam masuk kepada alladhi dan dia ismun zahir adapun dari segi makna faedah dari segi hadis nabi bersumpah demi yang jiwaku di tangannya demi Allah yang dia itu tidak ada sesembahan yang berhak selain dia bahwa tidak ada seseorang yang mempunyai unta atau mempunyai kambing afwan sapi duluan. Kemudian tidaklah mempunyai kambing. Kemudian tidak diberikan zakatnya. Berbicara tentang zakat mawasi. Maknanya zakat zakah dari binatang ternak. Maka zakah dari binatang ternak di sini dalam keadaan wajib. Dan ukurannya di kitab yang akan kita pelajari, kita fikih nanti. Maka, maksudnya, jika telah memenuhi jumlah yang ditetapkan tentang wajibnya, membayar zakat demikian jumlah dari sapi, demikian jumlah dari unta, dan demikian jumlah dari kambing. Maka, tidak dibayarkan dari zakat tersebut, maka Allah akan menjadikannya di hari kiamat dalam keadaan gemuk, binatang-binatang tersebut, dan dia akan digendong menjadi berat naik di atasnya dan bahkan dia akan menjadi binatang yang menanduk nanduknya maka di sini menjadi pendalilan bagi kita wau wow, masuk kepada ismun dohir selain lafdil jalalah Allah Walladinafsi nafsi biyadih la ilaha goyruhu Dan juga di riwayat lain-lain dari Abidar, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi ala alihi Wasallam humul ahsaruna warabil ka'bah. Maka syahidnya di sini, Nabi berkata, humul ahsarun, merekalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak membayar zakat itu, warabil ka'bah. Nabi bersumpah dengan, Robil Ka'bah, pemilik dari Ka'bah. Maka di sini waw masuk kepada lafdul jalalah Allah wallahi dan masuk kepada di nafsi biyadih dan masuk kepada warabbil ka'bah maka semuanya masuk kepada ismun dohir nah, Maka selesai dari wawi. Demikian juga wawi seperti di dalam ayat-ayat Al-Quran yang banyak Allah bersumpah wal asr, wal duha, wal dan seterusnya dengan wau-wau yang masuk kepada ismun dohir. Maka selesai dari permasalahan wau. Sekarang kita masuk kepada permasalahan ba wal bau. Adapun ba yadkhulu fil asma adhahirah wal mudmarah. Maka perbedaan ba dengan yang lainnya dengan wau maka Mbak masuk kepada ismun dhahir dan mudmar. Maka bisa masuk kepada lafdul jalalah Allah atau dengan domir domirnya. Seperti misalnya Billah Maka dia bersumpah dengan nama Allah Billahi Kemudian diganti Lafdul Jalalah Allah Dengan domir Bihi Maksudnya Demi dia Lafdul Jalalah Allahnya mana diganti dengan hak Bihi Maka ini Permasalahan Mbak Maka bersumpah seseorang Billahi Kada wa kada Atau Bihi an akmal kada wa kada. Maka demi dia, domirnya kembali kepada Allah tentunya nggak boleh kepada makhluk. Kalau begitu berarti bersumpah dengan selain Allah kalau dengan makhluk. Maka bihi demi dia. Maka hakba masuk kepada lafdul jalalah Allah bila dan masuk kepada selain dari jalalah yakni domir. Dan permasalahan atta Maka ta ia dhuhulu fil asma al wal mudmarah. Afanta ta dahola ala kulli asma al-zahirah. Maka ta masuk kepada seluruh nama-nama yang dahir. Walakin tuhtas bi ismillah wasifatihi. Maka dia hanya masuk kepada ta itu ismun dahir. Tidak masuk kepada domir. Karena kalau masuk kepada domir Kalau tadi bak masuk kepadanya hak Iya Bihi bersumpah Demi dia Kalau hak jadi apa? Tahu <laughs> Jadi tak masuk kepada domir Tahu Iya Maka tidak ada tak masuk kepada domir Tak masuk kepada Ismundohir saja Dan ini seperti disebutkan di Al-Quran wa tallahi la asnamakum maka tallahi di sini bersumpah dengan menyebut tak dan juga Arab menyebutkan dengan sumpah tarobbi maka asalnya robbi robku sesembahanku maka masuk kepada nyata menjadi tarobbi maka demi sesembahanku dan juga dengan Robul Ka'bah menjadi Tarobil Ka'bah dan juga dengan sifat Ar-Rahman menjadi tarrahman maka tak masuk kepada semua ismun akhir yang merupakan nama lafzul jalalah Allah ataupun sifat-sifat bagi Allah maka inilah pembahasan dari al-waw wal ba Dari perbedaan-perbedaan ini kesimpulannya jika al-waw wal ba masuk kepada ism maka dia memajrurkan ism tersebut. Dan jika masuk tidaklah kecuali yang dimasukinya itu adalah ism bukan fi'il dan bukan harf. Maka inilah dari permasalahan huruf-huruf Al-Qasam. Sekarang kita masuk setelah selesai dari pembahasan Al-Asma. Apa alamatul ism kalau begitu yang disebutkan? Al-ismu yu'rafu bi al-khafdi wa tanwini Waduhuli al Wa kadalika Wa hurufi al, al Maka selesai dari huruful qasam Ada tiga wal Dan sekarang kita masuk kepada Pembeda yang lain Untuk membedakan fi'il Dari saudaranya ism wa harf Tadi membedakan ism dari saudaranya fi'il dan harf. Sekarang membedakan fi'il dari saudaranya ism dan harf. Maka bagaimana cara membedakan fi'il dari saudaranya ism dan harf? Maka berkata penulis Asan As Haji Ibnu Al-Ajrum di dalam matan. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta ta'nits maka fi'il membedakan dengan saudaranya yang lain dari ism dan harf maka wal fi'lu yu'rafu fi'il itu diketahui dengan alamat-alamat tertentu. Dan alamat-alamat di sini dibagi menjadi dua. Alamatul fi'il kisman. Ahaduhuma al-mushtarikah. Wathani al -mukhtassoh. Maka yang pertama alamat yang al-mushtarikah. Ma makna al-mushtarikah. Alamat yang bergabung. Padanya. Apa makna bergabung? Dia masuk kepada berbagai fiil, karena fiil terbagi menjadi tiga: fiilun madi fiilun mudore, wa fiilun amr. Maksudnya di sini, alamatul fiil dari kod, wasin, wa, wa saufa, wa ta' ta'nis, ada yang mustarakah maknanya, dia masuk kepada berbagai fiil yang tiga: ada yang mah, ada yang muhtasoh, yang khusus kepada fiil tertentu. Maka pembahasan kita yang jelas mau masuk kepada fiil mana saja yang penting dia itu alamat untuk fiil. Untuk membedakan ini harf, ini fiil dan ini ism. Namun kita bagi menjadi dua lagi. Dari fiil fiil ada yang fiil tertentu dan ada yang fiil bersifat umum. Maka dari fiil yang mustarokah sekarang kita masuk kepada Alamat fi'il yang mustarokah, mamakna al mustarokah masuk kepada fi'ilun mudore, fi'ilun madi, misalnya seperti itu. Maka yang pertama, kod, maka kod min alamati al mustarokah. Berarti yang pertama, kod dia alamat yang mustarokah, maknanya masuk kepada fi'ilun madi dan masuk kepada fi'ilun mudore, faidan. alamatu al-mustarakah qad Wahia alamatu tadkhulu alal madi wal mudhari ma'an maka dia masuk kepada fi'lun madi dan masuk kepada fi'lun mudhari bersamaan maka jika masuk qad kepada fi'lun madi dan mudhari memberikan makna yang masing-masing mempunyai makna sekarang kita masuk kepada pertama masuk kepada fi'lun madi Maka kod sekarang masuk kepada fi'lun madi dan mudhari. Berbeda nanti dengan sin si dan saufa dan tak tak as-sakinah. Hanya mengkhususkan masuk kepada fi'il tertentu. Namun, meskipun masuk kepada khusus dan masuk kepada berbagai fi'il, poin pendalilan kita adalah semuanya sama. Membedakan fi'il, alamat fi'il dari ism dan harf. Maka kod pembahasannya jika dia masuk kepada fi'lun madi Mempunyai makna-makna tertentu Makna yang pertama Jika masuk kepada fi'lun madi kod ini Dinamakan menjadi harfu tahkik. Maka kod jika masuk kepada fi'lun madi Yufidu at tahkik Wawuku al-fi'l Ba'daha' Fala hadi yusamma bi harfu tahqiq li ajli tahqiq wuqu'il fi'l maka dinamakan harf tahqiq dikarenakan tahqiq dari terjadinya perbuatan tersebut benar-benar ada mana contohnya di Al-Qur'an qad masuk kepada fi'lun madhi yaqulu ta'ala fi kitabihil karim Kode aflahal mu'minuna nah, Kenapa ini? Apa yang dibaca oleh pengajar? Kita katakan kita membaca kira'ah Ya'kub al-hadrumi Karena al-mu'minun adalah jam umudakar as-salim Kalau kira'ah hafz Kode aflahal mu'minun Kira'ah Ya'kub Qad aflahal mu'minuna Maka poin pendalilannya bukan al tetapi qad aflaha Maka qad masuk kepada aflaha Faidan mada min haitsul makna qad harfu tahqiq maknanya tahaqqaqat husul al falah liman bidalik. maka tahap kokot husul al falah maka terjadi benar-benar yang diinginkan di dalam Al Quran tersebut apa itu kode aflaha al maka diartikan telah benar-benar orang yang mukmin pasti beruntung. Qad aflahal mu'minunah Maka orang yang beriman itu pasti beruntung. Maka qad di sini memberikan makna pasti. Benar-benar terjadi. Maka itu makna yang pertama qad masuk kepada fi'lun madhi. Apa maknanya tadi? Yufidu tahqiq. Memberikan makna bahwa pasti akan dihasilkan apa yang dimasukkan kod tadi kepada fi'lun madi kod aflaha pasti beruntung siapa orang-orang yang mukmin maka orang-orang yang mukmin di dunia beruntung karena beribadah kepada Allah maka dia diberikan kekayaan kejayaan di dunia kemudian di hari akhirat dimasukkan kepada surga dan yang kedua, catat, fa'idah dari qad masuk kepada fi'lun madi dinamakan dengan harfu tawqi' lika'uni hatu fidu tawakku al-fi'il intidaruhu. Maknanya di sini, dinamakan dengan harfu tawakku, terjadi, telah terjadi. Maka maknanya di sini, Fiil ini menunjukkan bahwa apa yang dia ingin inginkan, dia cita-citakan itu terjadi, seperti seseorang yang menunggu. Kemudian, akhirnya datang apa yang dia nanti-nantikan. Misalnya, dia menunggu Muhammad. Mana Muhammad ini tidak keluar-keluar. Kita mau belajar bersama. Di saat menunggu, kemudian keluar Muhammad. Maka dikatakan oleh orang ini, Qad kharaja Muhammadun. Akhirnya, keluar juga si Muhammad ini. Fahim? Itu maknanya. Maka Qad yang kedua, bimakna tawakku. Setelah dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu, kemudian akhirnya datang, maka disebutkan Qad kharaja Muhammad. Maka di sini huruf Muhammad mungtadirun atau mungtadorun akhirnya keluar juga itu maknanya. Mana pendalilannya di Al-Qur'an dari segi makna tawakku dan ini kembali kepada tafsir ta'ala di surat al adalah ayat pertama Qad sami Allahu qawlal lati tujadilu ka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawwurukuma. Maka di dalam ayat ini disebutkan qad sami Allah. Maknanya tawakku bahwa Allah itu mendengar sekarang likana li kanat ka karena makhluk ini menunggu di saat dia mengadu kepada Allah maka mengharap Allah itu mendengar maka kemudian qad sami Allah maka Allah telah mendengar dari ucapan kamu yang kamu mengadu kepada Allah, Allah telah mendengar. Maka ini contoh dari makna tawakku. Seperti menunggu Muhammad keluar, akhirnya Muhammad keluar. Qad kharaja Muhammad. Maka telah keluar Muhammad dan kita menunggunya dari tadi. Begitupun qad sami Allahu qaula allati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah. Maka kamu telah mengadu kepada Allah dan menunggu Allah menjawab dan mendengar maka qad sami Allah Allah telah mendengar apa yang kamu adukan kepadanya maka ini qad yang ketiga dan qad yang kedua tadi dan qad yang ketiga jika masuk kepada fi'lun madi memberikan makna perbuatan itu telah dekat qad qaruba tufidu at takrib tufidu takrib zamanil madi minal zamanil hal mendekatkan fi'lun madi tersebut kepada waktu sekarang ima fil lafad baik maknanya secara do'ahir di dalam lafad ataupun secara muqaddarah adapun secara dhahira seperti Seorang muadzin mengumandangkan ikomati shalah Maka dia mengatakan kode komati sholat, Qad komati sholat, maka syahidnya qad masuk dengan komat, dan komat filun madi. Maka makna dari kod komat, maknanya sholat telah dekat, sebentar lagi kita akan sholat berjamaah maka qad jika masuk kepada fi'lun madi maknanya belum dilakukan tetapi akan segera dilakukan qad qamati sholah dan begitu pun contohnya dekat seperti di surat al-an'am di mana Allah mengatakan telah dekat pembagian tentang apa-apa yang diharamkan di Allah berfirman waqad ma alaikum maka hampir jelas apa-apa yang diharamkan atas kalian wahai kaum muslimin Al-Qur'an belum turun semua namun waqad lakum maknanya telah hampir selesai hampir dekat selesai dari pemberian khobar apa-apa yang diharamkan kepada kalian. maharoma Namun kan ayat belum turun semuanya dan Nabi belum meninggal. Naam. Namun Allah mengatakan Wa qad maknanya seperti kod salah. maka telah hampir selesai apa-apa yang diturunkan kepada kalian. Maka ini dari makna yang ketiga kod secara dohir masuk di dalam lafad memberikan makna koruba kod qamati salah kod fasalalakum dan imam muqaddarah maksudnya muqaddarah masuk kepada Al-Quran kepada fi'lun madi tetapi kodnya muqaddarah dihilangkan namun ada makna di situ kod dan maknanya dekat, telah dekat. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Walamma fatahu wajadu ruddat ilaihim. Maka kalimat ruddat fi'lun madhi. Maka di sini ada takdirnya qad ruddat ilaihim. Maka maknanya yufidu takrib maknanya telah hampir dekat dikembalikan kepada mereka. 12.8 Halas al Maka selesai dari permasalahan Huruful Qasam yang tiga Dan juga selesai permasalahan Dari Alamatu al fiil wa huwa qad alamatul mustarak jika masuk kepada fi'lun madi maka maknanya apa adapun sekarang qad masuk kepada fi'lun mudhari' begitupun mempunyai makna tertentu wa idadakhala 'alal mudhari' Tadulu 'ala amrayn jika dia masuk kepada fi'lun mudhari' maka dia menunjukkan dua perkara pertama taklil wuku il fi'li menunjukkan perbuatan tersebut jarang perbuatan tersebut sedikit sekali yang terjadi maka kod jika masuk kepada fi'lun mudore memberikan makna jarang seperti contohnya kod yasduku al kadhubu ah, uh, yasduku telah berbicara dengan jujur al -kadubu orang yang pendusta besar. Maka orang-orang pendusta besar kapan jujur ucapannya? Jarang. Maka qad yasduku al-kadubu. Qad di sini masuk kepada yas duku fi'lun mudhari. Maka maknanya bukan tahqiq seperti fi'lun madi. Maknanya bukan tawakku dan maknanya bukan takrib. Tetapi taklil diartikan qad yasdukul kadub maka bisa jadi pendusta itu dalam keadaan jujur. Bisa jadinya apa? Sedikit. Bisa jadi pendusta itu dalam keadaan jujur. Dan orang yang bakhil, orang yang pelit, tidak mau keluar dari uang satu juta pun. Eh, satu juta semua juga. Gak mau ya, maka orang ini pelit, bakhil, tidak ingin mengeluarkan uangnya satu peser pun. Maka apa ya? dikatakan waqad judul al-bakhilu. yajudul al bakhil. Yajudu al Maka bisa jadi orang pelit ini bersodakoh Orang pelit ini bersodakoh bisa jadi. Yakni kapan? Sedikit sekali. Maka di sini at-taklil Masuk kepada filun mudhari kod dan maknanya memberikan makna sangat sedikit. Maka contoh misalnya di dalam Al-Quran, kalau tadi kita misalkan dari ucapan-ucapan yang mudah, kodiast duku al-Kadubu maka kadang-kadang atau mungkin orang yang pendusta itu berkata jujur dan mungkin si bakhil itu menginfakkan hartanya kadang-kadang namun ini perkara yang sedikit. Lalu di Al-Qur'an pun ada ucapan Allah Qad ya'lamu 'alaihi. Qad lamu. Maka kod masuk kepada filun motor ya'lamu. yufidu taklil maknanya kod ya'lamu. maka bisa jadi seorang hamba itu mengetahui ma'angtum alaihi dari apa-apa yang Allah berikan dari ilmu yang banyak. Fathul alik alfiil al ilm di sini bimahua alaihi ay annamahum manduna alaihi ahwal al ahwal al-muta'alliqat maka disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Hisham di Idul Iqrob maka kod di sini masuk kepada Ya'lamu menunjukkan bahwa sebagian dari manusia mengetahui ilmu-ilmu sebagian kebanyakan tidak mengetahuinya itu maknanya, maka Allah memberikan ilmu dari berbagai perkara. Namun, manusia mengambil ilmu-ilmu sedikit saja, hanya sebagian saja. Maka, tidak ada manusia yang sempurna mempunyai ilmu-ilmu tertentu. Adapun yang kedua, yufidu at taksir, maka yufidu taksir seperti... Kodias duku Maka orang yang jujur ini telah berkata benar. Tentu dia akan terus berkata benar. Wakadia judu al Maka telah menginfakkan hartanya orang yang al -jawad. apa al jawad penderma ataupun orang yang mudah untuk memberi. Maka orang-orang yang jawad yang mudah memberi itu tidak masalah mengeluarkan uang. Maka kodiyadu kodiyajudu al jawaadu maka telah menginfakkan bersodakoh uang-uang orang yang dermawan ini maka ini yufidu taksir. Adapun orang pelit maka susah untuk mengeluarkan nafkah infak. Adapun untuk orang-orang yang dia itu hatinya murah, mudah untuk berinfak kapan saja, di mana saja dengan mudah. Maka ini contoh dari ucapan. Adapun contoh dari Al-Qur'an seperti ucapan Allah, "Ya ladina aman la tatawallau qauman ghadiballahu 'alaihim qad isu minal akhirah." Kod ya isu. Maka kod masuk kepada ya isu. Maka ya isu maknanya telah berputus asa. Kod ya isu minal akhirah. Maka wahai orang-orang yang beriman. Janganlah engkau menjadikan cinta kasih. Kepada orang-orang yang Allah murkai. Kod ya isu. Maka mereka kebanyakan telah berputus asa dengan hari akhirat mereka. Karena kufur kepada Allah sudah tidak peduli dengan hari akhirat mereka. Maka qad isu qad yufidu at taksir Bahwa mereka orang-orang yang kafir musyrik itu yang dilarang kita mencintai mereka yang ghadiballahu alaihim Allah murka atas mereka itu mereka sangat banyak sifatnya putus asa dari hari akhirat mereka. Maka selesai kod masuk kepada fi'lun, madi dan Mudorek. Maka mungkin ini yang bisa